Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Biosol Tamax, kembali lagi bersama saya Suci Ramadanti selaku agronomis PT Bandung Inovasi Organik. Saat ini saya sudah berada di Desa Marga Mekar, Kampung Babakan Kiara, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Sekarang saya sudah bersama Bapak Rica selaku pemilik lahan kentang yang ditanami memakai Biosol Tamax. Mungkin Pak bisa testimoni sebentar bagaimana setelah pemakaian Biosol Tamax, apakah ada perbedaan sama sebelumnya? Oh, untuk panen tanaman kentang sekarang, alhamdulillah setelah saya pakai Biosol ini, untuk penyakit layunya bisa berkurang banyak, berkurang drastis lah. Bisa nyampe 50% berkurangnya lebih. Alhamdulillah sekarang ini lahan 50 tumbak ini, saya perkirakan cuma 5% yang layu. Setelah itu ada lagi Pak? Kalau ini buat apa? Kalau dulu ini saya lahan ini selalu banyak layunya. Kalau dulu mah, tapi sekarang alhamdulillah setelah pakai ini, alhamdulillah berkurang penyakit layunya. Berkurang penyakitnya ya Pak ya. Tanamannya jadi lebih kokoh atau gimana Pak? Alhamdulillah untuk tanamannya bisa dilihat sendiri lah dari hasil panennya. Ini tanamannya jadi lebih sehat, itu batangnya kuat. Jadi mungkin dari organik ini jadi apa? Perakaran untuk tanamannya lebih kuat. Kuat ya Pak, seperti itu. Mungkin Bapak nanti kedepannya mau pakai Biosol Tamax lagi atau enggak Pak? Insya Allah saya pasti pakai karena udah saya lihat dan untuk ini alhamdulillah lah ada hasilnya. Iya, cukup puas ya Pak dengan Biosol Tamax ini. Alhamdulillah. Iya teman-teman, jadi dari penggunaan Biosol Tamax di lahan kentang varietas Atlantik ini jadi lebih tahan terhadap OPT gitu. Terus juga jadi perakarannya lebih kokoh juga, seperti itu ya Pak. Ya. Ini kentangnya nanti untuk ke Indofood ya Pak? Iya, saya ke Indofood, ininya dikirim ke Indofood. Iya, jadi kentang-kentang di sini nanti hasil panennya untuk dijual ke Indofood, seperti itu. Ya mungkin seperti itu Pak, terima kasih Pak. Iya. Ini nih. Biosol Tamax, solusi tani makmur.